Reformasi Birokrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2D Pasir Pengarayan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengarayan didirikan pada tahun 1985 yang semula merupakan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian, penjara peninggalan kolonial Belanda ini berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan setelah dicetuskan pada tanggal 27 April 1964 atas gagasan Profesor Dr. Saharjo S.A. Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pengarayan termasuk kategori kelas 2B. Blok A terdiri dari 8 kamar, Blok B terdiri dari 7 kamar, Blok C, Blok Wanita, terdiri dari 2 kamar. Adapun luas areal Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengarayan adalah 20.110 meter persegi dengan kapasitas huni 160 orang. Dan terhitung tanggal 1 April 2012, jumlah penghuni sudah mencapai 477 orang. Program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengarayan meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kepribadian merupakan program pembinaan dalam rangka pembentukan jati diri dan kepribadian warga binaan pemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kualitas ketakwaan, ketuhanan yang Maha Esa, kematangan sikap dan perilaku, intelektualitas yang baik, profesional dalam karyanya, serta kemapanan dalam kesehatan jasmani dan rohani. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pendidikan dan bimbingan keagamaan, meliputi ceramah agama, belajar membaca Al-Quran, atau kegiatan kebaktian bagi narapidana yang beragama Kristen. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui penyuluhan hukum, pemberian rekreasi berupa membaca buku di perpustakaan, dan pembinaan kesenian yang meliputi kegiatan hiburan bagi narapidana dan tahanan, serta organ tunggal, marawis, dalam acara menonton perkusi. Program pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pelatihan keterampilan berdasarkan minat dan bakat masing-masing narapidana. Di tahun 2012 ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membuat program unggulan, yaitu pengembangan SDP dan SMS Gateway, layanan informasi berbasis IT, dan bengkel kerja bangkit. Hal ini sejalan dengan quick win birokrasi pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pengarayan yang meliputi layanan kunjungan berbasis IT, layanan informasi, layanan pengaduan, layanan kesehatan, dan bengkel kerja bangkit. Banyaknya keluhan yang datang dari masyarakat masih ada batasan kinerja masyarakat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja petugas dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, yaitu pertama, perluasan pelayanan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di semua wilayah. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan mengingat meningkatnya permintaan baru dari masyarakat. Berbagai keluhan akan kelambatan pelayanan tersebut yang disebabkan oleh kuantitas
maupun kualitas petugas pemasyarakatan, termasuk aspek kedisiplinan dan moral serta etika sumber daya. Untuk itu, Lapas Pasir Panarayan berusaha semaksimal mungkin melakukan quick win reformasi birokrasi pemasyarakatan. Program Unggulan Bengkel Kerja Bangkit. Dengan adanya program Unggulan Bengkel Kerja Bangkit, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Panarayan berusaha menggali potensi yang ada dan berusaha melakukan inovasi dan inisiatif berkarya. Karya narapidana yang memiliki nilai jual yang dapat bersaing dengan produk-produk di masyarakat. Produk yang ada dan dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Panarayan antara lain budidaya buah naga karena tidak membutuhkan banyak perawatan. Demikian juga dengan masa tanam dan produksi yang cukup menjanjikan, maka dipilih buah naga sebagai produk unggulan. Yang nantinya di tahun 2013 mendatang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Panarayan menjadi pusat agrowisata buah naga di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagaimana amanat Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam pengendalian poin ke-7, yaitu tingkatkan kemampuan mengelola semua sumber daya yang ada dengan didukung oleh dedikasi dan etos kerja yang tinggi, sistem, prosedur, dan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang optimal serta menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, dengan potensi sumber daya yang dimiliki Lapas Kelas 2B Pasir Panarayan, khususnya pada Bengkel Kerja Bangkit, maka kami telah membuat program-program kegiatan atau produktivitas yang dilaksanakan di Lapas Pasir Panarayan. Salah satunya adalah yang menjadi program unggulan dan maskot kami adalah pembudidayaan buah naga. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan membuat karya berupa souvenir, kerajinan tangan berupa kapal-kapalan, sepeda, dan becak hias sebagai tempat pajangan toples, kotak, tempat tisu, jala, pot bunga, dan lain-lain yang dapat dijadikan bahan seni atau pajangan di ruang tamu. Untuk usaha pemasaran barang hasil produksi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Panarayan direncanakan akan membuat galeri atau tempat penjualan sehingga produk tersebut memiliki tempat untuk dipasarkan dan dapat dibeli oleh masyarakat luar. Untuk mendukung usaha ini diperlukan usaha yang cukup besar. Untuk itu diupayakan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah untuk mendorong usaha tersebut dengan bekerja sama pihak terkait agar usaha tersebut tetap berkesinambungan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang akan dilaksanakan di Provinsi Riau akan menjadi momen yang tepat untuk ajang promosi dan pemasaran produk-produk Lembaga Pemasyarakatan Pasir Panarayan yang akan dijadikan souvenir atau oleh-oleh bagi kontestan lain atau pengunjung apabila kita diberi kesempatan untuk menampilkan produk-produk Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Panarayan. Maju terus pemasyarakatan. Pajak!